7. Okey, Awi ambil contoh dekat sini. Dada dia 40, dia bahagi dengan 4, dia dapat 10. 10 kita bahagi dengan 2, dapat 5. Okey. Langkah yang pertama, kita ambil ukuran labur. Dah dapat ukuran labur. Langkah kedua, kita tandakan 7. Duduk kat sini. Okey. Langkah ketiga, kita tengok yang ni. 5 inci. Jadi dari sini ke sini adalah 5 inci. Okey, sekarang dah siap sini ke sini, kita nak tengok yang ni pula. Kita ambil yang ni ke sini. 10. 10 kita kena tolak setengah. Pasal apa nak kena tolak? Jawab sah. Tak tahu. Okey. Kebiasaannya kalau kita buat baju. Tu ayah datang pakai atas lah. Okey, kalau kita buat, kalau kita buat baju kan, bila kita nak sambung ke badan, lengan tu dia lebih kan. Jadi kita tolak setengah inci. Bila kita tolak setengah inci, kita akan dapat alami apa? Atasi masalah tu lah. Ya? Okey. Bila kita dah tolak setengah inci, kita garislah kat sini. Bila kita dah dapat garisan ni, kita bahagilah 3. Lepas tu kita tik satu kat tengah tu. Sini masukkan suku. Sini keluarkan 3/4. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ambil pembaris lengkung. Lengkung kat situ. Katakan dia nak buat lengan besar. Sini kita keluarkan. Kalau sini yang setengah ni, kita masukkan setengah. Kalau yang atas ni, 1 inci. Okey, susah ke senang? Senang. Okey, buat sekarang.